ini. Kita saksikan peluang kosong. Oh, sedikit terlambat tambun Naibaho dan masih berhasil dikuasai kali ini. Dan kembali kita lihat peluang dan penalti terjadi. Penalti untuk PSNI dan wasit Kusti menunjukkan titik putih dan peluang bagi PSNI untuk bisa mencetak gol ketika Erwin Ramdhani dijatuhkan di dalam kotak penalti. Iya, akibat dari keberanian yang dilakukan oleh Erwin untuk melewati seorang pemain belakang, dan ini yang saya katakan bahwa Erwin selalu menyulitkan siapapun pemain back. Kita ingat bahwa dua pertandingan melawan Usamania, dua back kanan mereka mendapatkan kartu kuning. Mana hati Les Dusen bersiap-siap. Akankah bisa mencetak gol bagi PSNI melalui titik putih? Ini dia, mana hati Les Dusen dan gol! 1-0 PSNI unggul atas Persela Lamongan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Dan hanya 17 menit waktu yang dibutuhkan bagi PSNI untuk menjebol Persela Lamongan. Bola di sebelah sisi kiri. Kita lihat satu selebrasi ala TNI, ala PSTNI yang selalu dilakukan oleh pemain-pemain dengan dipimpin oleh pemain yang mencetak gol. PSTNI, ini dia kembali kita lihat penalti yang dilepaskan. Ditaruh bola ke tengah tetapi memang berada di atas dari tangan penjaga gawang Khairul Huda. Sangat percaya diri sekali lagi saya katakan. Dan ini selebrasi dari Soeharto. Soeharto, ya. Dan kali ini kita saksikan Christian Adelmon. Peluang didapatkan Dimas Rajat. Masih Dimas Rajat. Dan Dimas Rajat. Gol! PSNI menunjukkan aksinya. Dan showtime. PSNI menghancurkan Persela Lamongan. Hanya dalam waktu 25 menit. Mereka unggul 2-0. Dan selebrasi kembali. Sebuah penghormatan untuk skor 2-0 PSNI unggul atas Persela Lamongan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Kesalahan dari Christian Adelmon yang harus dibayar mahal dengan aksi individu dari Dimas Rajat. Dimas Rajat, dan Dimas Rajat kita lihat, dan Dimas Rajat, dan gol! Dimas Rajat mencetak gol yang kedua. Sebuah kesalahan terjadi di barisan pertahanan dari Persela Lamongan. Dan 3-0 PSNI unggul atas Persela Lamongan. Dan lagi-lagi Dimas Rajat mencetak namanya di papan skor. Koordinasi yang sangat buruk dilakukan oleh lini pertahanan Lamongan. Dan betul-betul bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Dimas Rajat. Bagi Persela Lamongan muncul dari belakang kali ini. Kita lihat Zainal Arifin kepada Emil Mamba. Dan kita saksikan 3-1, permainan belum selesai. Persela Lamongan masih menyatakan belum menyerah. Dan Emil Mbamba berhasil menjebol PSNI. Dan ini menandakan bahwa superior dari PSNI masih bisa ditembus oleh Persela Lamongan. Ya, saya pikir akan selalu menjadi hal yang menarik dengan ketika Lamongan mampu membuat gol 1. Jadi menjadi kedua 3-1, artinya peluang belum tertutup. Dan tentu kita akan menunggu aksi-aksi berikutnya. Mas Derajat mengambil posisi, kita saksikan kali ini. Oh, dan sebuah kesalahan lagi, dan Dimas Rajat mencatatkan namanya hat-trick dari pemain muda ini. 4-1 PSNI unggul atas Persela Lamongan. Kesalahan blunder dari Khairul Huda membuat Dimas Rajat mencetak hat-trick pertamanya dalam General Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015 malam hari ini di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, saya melihat sepertinya Khairul Huda sudah dua kali berturut-turut membuat satu blunder. Yang itu biasanya sangat hampir tidak pernah dilakukan oleh Khairul Huda. Yang kita tahu adalah penjaga gawang yang sangat berpengalaman dan banyak sekali membuat lini pertahanan Lamongan selama ini begitu sangat ditakuti. Tetapi malam hari ini PSNI memberikan pesan. Mohon berikan tim Indonesia dan Dimas Rajat. Hampir saja kuatrik dilakukan oleh Dimas Rajat ketika tendangannya hanya melenceng di samping kanan dari gawang Khairul Huda. Ya, patut disayangkan. Ini kesempatan yang sangat luar biasa diperoleh Dimas Rajat di pertandingan kali ini dengan peluang yang sedemikian matang. Namun justru kali ini gagal. Ya. Dan kita melihat satu keputusan yang cukup betul, namun sayang akurasi dari placing yang dilakukan tidak menemui sasaran. Tapi juga bagaimana ketika dia bermain untuk timnas. Ya, pelanggaran sayang kali ini dilakukan oleh mana hati Les Dusen dan penalti untuk Persela Lamongan. Wasit Kusti menunjuk titik putih pelanggaran dari mana hati Les Dusen terhadap M. Solehudin. Baru saja kita puji bagaimana seorang Les Dusen dengan segala kelebihannya kali ini dia buat satu tindakan yang menurut saya sangat disayangkan. Seperti apa kali ini, apakah Dika mampu mematahkan penalti Emil Mamba dan gol.
4-2. Pertandingan belum selesai. Masih ada 2 gol yang harus dikejar oleh Persela Lamongan. Dan ini merupakan gol kedua dari Emil Mamba di malam hari ini. Kita lihat bagaimana tendangan yang sangat bagus dilepaskan oleh Emil Mamba. Kita saksikan bagaimana Fahri dan wasit Gusti meniupkan peluitnya akhir dari pertandingan. 4-2 adalah skor akhir. Dimas Derajat menjadi bintang di malam hari ini. 3 gol ia cetak dan juga mencetakkan namanya di papan skor. Kemenangan yang membawa PSNI lolos menjadi tim pertama di babak 8 besar dalam ajang Jenderal Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015.